Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat seluruh wajib pajak dimanapun berada. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih atas pemenuhan kewajiban pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2023. Kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak yang telah patuh melaporkan SPT-nya dengan benar, lengkap, dan jelas. Berdasarkan data yang kami miliki sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, hampir 13 juta SPT tahunan pajak penghasilan telah disampaikan oleh wajib pajak. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 7,3% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. SPT tersebut terdiri atas sekitar 350 ribu SPT tahunan PPh badan dan sekitar 12,6 juta SPT tahunan PPh orang pribadi. Dari jumlah tersebut sekitar 12.600.000 SPT atau sekitar 97% dilaporkan secara elektronik. Selebihnya sekitar 397.000 SPT dilaporkan secara manual. Wajib pajak yang kami hormati, SPT merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini mengingat perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melapor, serta membayar sendiri pajak yang terutang kepadanya. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan himbauan kepada seluruh wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan untuk dapat segera melaporkan kewajiban tersebut. Jika terdapat kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia. Wajib pajak juga dapat mengunjungi kantor pajak terdekat. Kami siap membantu pengisian dan pelaporan SPT tahunan saudara. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang sudah melaporkan SPT tahunan pajak penghasilannya. Pelaporan SPT tepat waktu merupakan cermin kepatuhan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Saya ke kantor pajak melaporkan SPT sama buat Evin. Untuk pelayanannya sangat memuaskan. Banyak terbantu sama tim di sini seperti itu. Pelayanan yang diberikan sangat bagus, cepat dan cepat. Tadi pelayanannya bagus banget, terus website-nya juga bagus, semuanya cepat. Aku cuma kesini cuma 10 menit ngurus, sekalian lapor udah selesai semua. Sukses terus untuk DJ Pajak.